Halo dulur, ketemu lagi dengan saya Mas Miko. Tentunya masih di konten yang selalu sama, yaitu mengulas, membahas tentang barongan, khususnya di Blora ya teman-teman. Kali ini kita mau lihat bagaimana cara Pak Jaju memberi coretan-coretan di barongan. Karena kemarin kan sudah bagaimana proses pembuatan pemasangan lulang kan, tahapannya apa saja, dan sekarang kita mau lihat bagaimana beliau memberi coretan-coretan di lulangnya tersebut agar seperti aslinya, seperti macan gitu. Kita lihat sekarang ya, jangan lupa di subscribe dulu, oke? Selamat sore Pak Jaju. Iya, selamat sore Mas Miko. Nanti nembe maringi coretan ya Pak. Okay. Lihat teman-teman coretannya Pak Jaju sudah hampir selesai, yang sebagian kanan tinggal yang bagian kanan. Kalau sudah yang bagian kiri sudah selesai Pak? Iya sudah. Selesai. Berapa lama Pak kalian kasih coretan kayak gini Pak? Coretan. Mungkin ya 1,5 hari sampai 2 hari. Karena ini besar ini ya, karena besar perlu ketelitian. Iya. Pak. Kayak gini Pak Jaju punya contohnya apa atau didak langsung dicoret gitu Pak? Ya kadang melihat wajah harimau itu, ya mengamati. Gambar gitu. Ya setiap harimau kan punya motif sendiri-sendiri. Coretannya nih. Iya. Berarti nggak sama enggak. Barongan satu yang lainnya nggak sama? Nggak sama. Tergantung kalau ingin beda ya, ya untuk mikir. Iya. Mikir, kalau menggambar biasa-biasa saja ya lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, berapa jam gitu aja. Ini tetap pakai cat rambut warna, atau warna rambut itu? Iya. Merek sederhana yang high top. Murah. Iya. Okay. Yang cair ya, cair. Yang cair. Kalau bubuk agak kesulitan nanti. Karena bubuk biasanya langsung kental. Iya. Enggak bisa untuk buat runcing-runcing susah. Kecil-kecil kayak gini enggak bisa ya kalau bubuk. Injip-injip ya. Iya. Nah, yang ini anu teman-teman, kemarin waktu di bleaching kan warna putih, jadinya kayak gini. Iya, aslinya warnanya ini semua. Aslinya warna coklat Pak ya. Iya. Kasih warna putih kemarin. Jadi, jadinya kayak gini. Ini satu rangkaian lulang. Nggih. Nah, sekarang tutup lihat aslinya. Sudah dikasih coretan, tinggal yang sebagian kanan sini teman-teman yang tinggal sedikit sih. Paling nanti sore juga sudah selesai Pak ya. Iya, sudah selesai. Kan tinggal menyamakan sebelahnya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sambil ngelirik-ngelirik. Kayak gini coretan kayak gini, misalnya pemesan minta kayak punyanya yang itu bisa Pak ya? Bisa. Misalnya pengen seperti barongannya itu coretannya Pak? Iya bisa. Tetap bisa ya. Ini giginya kan juga permintaan ini giginya. Gini. Saya biasanya enggak buat seperti ini. Enggak lurus gitu. Gini. Baru kali ini buat ini. Seperti ini. Iya. Biasanya siungnya nekuk Pak ya. Ya, kalau enggak nekuk ya enggak terlalu lurus. Ini benar-benar lurus ini. Nggih.
Nah ini teman-teman, siumnya kan lurus nih. Ke bawah, ke atas, lurus. Kalau biasanya pada cuman agak bengkok ke belakang. Ya ini no, merit gitu. Beda tau, sama lurus. Lurus. Ini prediksi berapa hari lagi pak, selesai pak? Ini? Iya. Ya lebaran ini jadi. Lebaran tetap jadi? Tetap jadi. Karena sudah, bahan sudah ada semua. Iya. Rambut sudah ada. Ini tinggal berapa hari ya lebaran ini? Ini tanggal? Sekarang tanggal 18. 18, jadi. Oh, 24 tak ya? Iya, 24. Iya. Lagian ini kan udah jadi, tinggal pasang rambut, mata. Mata tinggal pasang pak ya? Iya. Sudah ada, ini udah tinggal plek gitu aja mata. Terus paling tinggal pasang rambut sama kemul, sama aksesoris sedikit. Sudah kelihatan bagaimana bentuknya barongan ya teman-teman. Gimana, bagus kan? Oh ya, kemarin ada yang tanya ini pakai kulit apa kan? Ini pakai kulit sapi teman-teman, tulang sapi. Terus kemarin juga ada yang tanya harga. Kalau misalnya tanya harga, bisa langsung hubungi ke Pak Jaju aja langsung. Jadi lebih apa ya, lebih jelas kalau sama Pak Jaju. Terbuka. Lebih terbuka. Mau model kayak gimana bisa langsung tanya saja ke Pak Jaju. Gimana menurut kalian teman-teman? Nanti kalau sudah selesai kita review bareng Pak Jaju. Kalau sudah selesai coretannya, ini tinggal sedikit. Selesai. Kalau sudah selesai, kita duduk berdua sama Pak Jaju, kita review gimana, ada kesulitan nggak bikin ini gitu ya. Sekarang video kali ini kita lihat Pak Jaju kasih coretan dahulu. Nanti di video selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Jaju tentang barongan ini. Ini kuping, rencana kuping. Bagian kuping biasanya untuk minggu orang. Okay. Dan ini kok, ini disuwekin apa anak? Iya nanti dimasuki kuping. Oh, kuping masuk sini. Telinga, kasih telinga. Kalau ini enggak, memang daerah kunduran sana minta kuping. Ada telinga nih? Iya. Oh, berarti jenengan nanti bikin telinga. Iya, itu. Ada, dipotong ada. Oke. Okay. Oh, nanti ini di lubang ini buat telinga teman-teman. Nanti ada. Batasnya siapa aku? Iya. Ini untuk miring pas ini. Ini juga. Kadang-kadang kan barongan gak ada telinganya, ini ada telinganya teman-teman. Gak terlalu, barang blur. Gak terlalu lengkap. Yang penting kan blur itu tarinya. Iya.
Nah, kayak gitu teman-teman gambarannya cara Pak Jaju memberi coretan pada barongan. Untuk cara mencoret barongan sekian. Nanti kalau sudah jadi kita bikin video lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Jaju, ya teman-teman. Kita tunggu kalau sudah jadi. Paling berapa menit lagi sudah selesai. Ya. Oke. Jadi video kali ini cukup sekian. Kalau misalnya ada pengen yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Kalau kalian pengen lebih jelas lagi tanya-tanya soal barongan, harga atau pesannya gimana, kalian hubungi ke Pak Jaju aja langsung. Lebih jelas, lebih bebas, oke? Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian agar tahu bagaimana cara proses pembuatan barongan. Terus jangan lupa di subscribe. Terima kasih, salam budaya dari saya Mas Miko. Selamat sore.